Tuh, hari ini kita mau unboxing lagi. Bakal review satu-satu ya, nanti aku insert di sini. Apa aja yang hari ini mau unboxing. Yang jelas barang murah lagi dan gak akan bikin kantong terkuras abis. Aku ini dia paketnya. Kalau gak salah totalnya cuman sekitaran Rp50.000 atau bahkan gak sampai, udah free ongkir ke Batam. Ini dari Jakarta. Nanti aku insert ya, aku gak usah sebutin satu-satu karena videonya bakal kepanjangan, oke? Dan hari ini kuntinya kecil aja, gak usah terlalu gede karena serem. Oke. Terbuka. Satu. Ini ada, kalau nggak salah ini 20 bag. 20 bag itu nggak yang di kesampingin gitu. Aku belanja kayaknya ada 5 item atau 6 item gitu ya, kalau nggak salah sih. Tapi harganya dikurang dari Rp50.000 dong. Nanti aku insert di kolom alamat tokonya yang di Shopee. Ini dia 20 bag. 20. Dia mau ikut dong. Mau ikut unboxing. No. Kok dari kelihatan dari resletingnya kayaknya memang barang murah sih, tapi worth it. Holy, jangan, hey, sana sana. Oke, okay. Ya, yeah. Alamanya. Oke. Okay. Untuk harga berapa ini ya? Kalau nggak salah, nggak sampai 10.000 atau berapa gitu ya kan? Ini lucu banget nggak sih? Tapi kok. Serius, talinya nggak ada. Oh, di dalam, talinya di dalam. Ini namanya kayak, oh salah tuh, 20 bag itu ternyata nama tokonya. Kalau yang tadi itu touch to the bag resleting. Iya kayaknya. Aku nggak begitu yakin sih. Cuman aku nanti insert satu-satu di sebelah sini. Di sebelah sini apa aja yang penting ini tasnya lucu dong, lucu banget. Buka satu-satu, worth it nggak ya 50 ribu segini banyak. Oke, ini dia talinya. Aku pikir yang talinya yang kayak yang tebel banget gitu, tapi itu worth it lah buat pergi gitu kan. Yang jelas untuk harga segitu oke lah, masih bisa berkata ini bagus. Kain kanvas semua, ini kan kanvas waktu kemarin itu kayaknya lebih tebal. Yang ini.
ampun, ekspektasi aku itu nggak sekecil ini. Serius. Aku kira yang kayak gede gitu. Terus ini kayak toko bag kemarin itu gede. Ekspektasi aku kayak gitu. Ini kayak tau nggak yang dapat dari mall gitu kalau kita harus beli baju. Makan kayak box lunch gitu, terus habis gitu buat satu ditaruh di sini kayak minuman, terus lunch box di sini kayak nggak proper gitu sih. Yes, really. Sumpah aku bayanginnya itu gede-gede. Ini bukan tote bag yang aku beli. Yang aku beli itu gede. Yang di Batam itu gede. Ini kayak gak sesuai ekspektasi. Serius. Ya ampun. Yang nextnya kayak ya ampun. Ini pita gak sih? Bukan tali, serius. Ini pita. Lihat. Kalau buat kalian yang kayak buat ngaji, kalau buat taruh lunchbox, ini kayaknya tas lunchbox serius. Kalau nggak salah kayak apa namanya? Kayak semacam tong nggak tas ibu-ibu yang untuk hantaran, terus untuk apa namanya, orang Jawa bilang berkat. Berkatan tempat nasi yang habis orang kondangan gitu. Aku mikirnya kan ekspektasi aku gede-gede dong, supaya segini itu lunchbox semua. Tapi whatever lah, harganya murah. And next ini benar-benar di luar ekspektasi aku nih. Kau pikirkan kan mau dijual lagi, oke lah proper gitu kan, lucu gitu. Terus aku mau jual kayak gini sama teman-teman aku ditanya, kamu jualan last box bag ya, gitu kan. Ini masih bisa lah, talinya masih oke, buatnya bagus yang ini. Bandingin sama yang ini, oke? Ini kayak nggak niat gitu loh. Ini pita loh, sumpah. Ini pita. Dan ya ampun. Siap. Mari kita lihat dalamnya. Masih kok gelap. Iya, dalamnya sama sih kayak kanvas gitu, kayaknya kanvas, cuman talinya bagus lah, lucu lah daripada ini, serius. Ini tali pita dan pinggirannya itu cuman dibakar doang, nggak kelihatan, nggak. Nanti aku insert semua di sini harganya dan alamat tokonya, siapa tahu kalian berminat buat beli juga. Oke. Sampai di situ dulu
unboxing kali ini karena kayaknya aku rada kecewa sih. Cuman dengan harga 50.000 sih, 50.000-an. Oke lah. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan enggak usah di-share lah, kayaknya enggak penting ya kan. Lihat aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.